hebatnya, bahwa dari utara, selatan, barat, timur, dari pulau-pulau, lembah-lembah, akan ada pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mari sama-sama, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia, kita mau puji Dia. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan sama-sama, dan kebesarannya akan diceritakan seluruh muka bumi ini. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah, duduk. Mari saat ini kita mau datang kepada Dia. Apapun keberadaan kita pagi hari ini, kita membawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Walaupun sepertinya tidak ada alasan untuk kita bersyukur, tapi sesungguhnya Dia senantiasa ada bersama dengan kita, dan Dia adalah Bapa yang setia. Dengan apa ku membalas kasihmu
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu? Aku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu selalu menopang.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang kami alami pagi hari ini, sungguh kami mau bersyukur kepada Engkau. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Kau yang memegang seluruh kehidupan kami. Dan Engkau punya rencanangan yang terbaik bagi setiap kami. Mungkin kami belum melihat Tuhan ada jalan di depan kami, tapi kami percaya Bapa kami yang setia, Bapa kami yang baik, Bapa yang akan senantiasa bersama dengan kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau ucapan syukur kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya saat ini Roh-Mu ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri. Sebab Yesus kita, Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan sungguh indah kalau kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk perang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tidak ada, karena kita hebat, karena kita dahsyat,
Bukan, karena dalam kita ada Yesus. Amin. Yesus ku dasyat, ku tak ragu kepada. Jangan ragukan Yesus. Jangan ragukan Tuhan yang setia di pihakku. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Karena itu apapun juga yang kita alami, kita hidup karena percaya. Kita hidup bukan karena melihat. Karena Allah yang besar itu, Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita membangun iman kita bersama dengan Dia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Proklamirkan saat ini, oh sungguh aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari
kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar, dan kami tidak perlu takut terhadap apapun juga, dan kami tidak perlu bimbang, karena Tuhan sendiri yang akan memelihara seluruh hidup kami. Kami bersyukur, kami mau buka hati kami, mau dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian, juga saudara yang saat ini mengikuti live streaming. Adalah hal yang luar biasa ketika kita boleh mengetahui tentang rahasia yang ada di dalam diri Allah. Begitu juga tentang apa yang sesungguhnya menjadi konsep-konsep Allah. Ini adalah suatu hal yang sungguh akan menjadi berkat bagi kita ketika kita mengetahui apa sesungguhnya pemikiran Allah dan konsep-konsep Allah. Tahukah saudara bahwa ibadah yang kita lakukan seperti pada pagi hari ini akan mendatangkan keuntungan besar bagi kita. Ibadah yang kita lakukan akan mendatangkan keuntungan besar bagi kita. Tapi masalahnya bagaimana caranya? Saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa ini adalah konsep Allah. Itu sebabnya ketika Allah mengundang kita untuk beribadah kepadanya, Allah mau memberikan keuntungan besar bagi kita. Tapi seringkali orang tidak mengetahui rahasia ini, tidak memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, sehingga ketika pulang ibadah, ya sama saja, tidak dapat apa-apa. Dan juga mungkin malah mendapat hal-hal yang negatif, yang buruk, yang tidak menyenangkan di waktu ibadah. Tidak mendatangkan keuntungan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya ibadah itu mendatangkan keuntungan bagi kita? Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Syaratnya adalah harus disertai dengan rasa cukup. Ibadah itu akan memberikan keuntungan besar bagi saudara dan saya. Bukan bagi Allah, bukan bagi orang lain, tapi bagi saudara dan saya akan mendatangkan keuntungan besar. Kalau disertai dengan rasa cukup. New International Version mengatakan contentment. Contentment ini adalah kesenangan, kepuasan. Kepuasan hati, kesukaan. Karena memang kalau kita merasa cukup, hati kita senang, hati kita tenang, hati kita puas. Kita suka kalau kita mengalami cukup. Maka ini akan mendatangkan keuntungan besar. New International Version mengatakan great gain. Jadi jelas ini adalah konsep Allah. Saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa hal cukup ini adalah konsepnya Allah. Nanti kita pelajari bagaimana cukup ini. Tapi saudara dan saya seringkali salah memahami tentang cukup. Cukup itu tidak sama dengan ideal. Ya. Kadang-kadang kita punya ukuran ideal. Kalau ditanya suami istri, gimana? Sudah punya anak? Sudah. Berapa? Baru satu. Nah, baru satu berarti suami istri ini merasa belum cukup. Kira-kira mau punya anak berapa? Ya paling enggak 3 lah. Nah 3 itu baru cukup buat mereka. Tapi ada yang lain juga. Seperti anak saya. Saya suruh cucu saya dikasih adik. Enggak mau dia. Karena dia bilang cukup. Satu cukup. Nah ukuran cukup itu menjadi satu hal yang seolah-olah dibangun oleh ukuran ideal. Idealnya begini. Idealnya saya kaya. Saya kok gak kaya ya? Berarti saya belum cukup. Nah begitu. Padahal cukup ini adalah keputusan. Saudara cukup atau tidak ketika mengambil nasi dan lauk pada sebuah pesta prasmanan. Ya.
Saya kalau pesta prasmanan seringkali ngambil nasinya sedikit. Apalagi kalau lauknya kayaknya enak-enak semua. Supaya jangan kaget sendiri nanti. Kalau nasinya biasa ukurannya, lauknya saya ambil karena enak, ini enak, ini enak, ini. Langsung saya sampai ke tempat duduk lagi sudah, wah tinggi sekali tuh nasi dengan lauknya. Selain malu, saya juga jadi bingung gimana cara makannya, menghabiskannya. Ini rasanya gak kuat nih. Nah, yang disebut cukup itu seberapa sih? Itu keputusan, keputusan hati saudara. Apakah saudara anggap itu cukup atau tidak? Cukup bagi kita tidak sama dengan cukup bagi orang lain. Seberapakah cukup itu? Seberapa cukupkah rasa cukup itu? Cukup tuh begini ya. Kalau saudara beli baju di toko, di mall, itu hasil konveksi. Ukurannya SML biasanya ya. Ada juga yang ukuran pakai angka, ada juga. Tapi angkanya seringkali beda. Angkanya angka Indonesia atau angka Amerika. Kalau saudara biasa memakai ukuran L buat apa Indonesia, jangan berani beli ukuran L untuk baju yang konveksi Amerika. Itu pasti kedodoran. Besar banget L-nya. Beda dengan tailor-made. Hasil dari tukang jahit. Tukang jahit itu kan diukur, ngukur kan kalau tukang jahit itu. Ngukur badan kita kan. Sehingga ukuran baju yang nanti akan kita pakai itu pasti cocok fit dengan badan saudara. Kan badan kita gak sama. Ada yang badannya itu tegap. Ideal, ya bukan ideal ya. Maksudnya bentuknya bagus gitu. Ada juga yang gak bagus, ya kan. Jujur aja. Ada yang agak besar di bagian perut, tapi tangannya pendek. Ada kan? Sehingga dia kalau beli baju, bagian diukur bagian perut, dia harus double L. Tapi tangannya kepanjangan gitu kan. Kepanjangan, jadi paksa mesti dipotong. Apa belum lagi celana. Celana panjang itu paling sering. Terima potong jeans gitu kan. Banyak tukang jahit yang begitu kan. Karena apa? Banyak yang tidak tailor-made. Tailor-made memang mahal. Bikin di tukang jahit pasti mahal. Tapi fit. Nah itulah cukup. Itu cukup. Kalau saudara memberi masak apa saja yang berkuah misalnya. Rawon, soto dan sebagainya. Saudara kurang memberi garam. Pasti gak enak makanannya. Kurang asin. Tapi bukan garam itu yang membuat jadi makanan ini lezat. Kalau saudara anggap garam ini membuat makanan ini lezat, suruh kasih banyak-banyak garamnya. Dan tetap makanan itu jadi lebih tidak enak lagi karena terlalu asin. Jadi apa yang kurang, gak baik. Apa yang kebanyakan, gak baik. Yang baik yang mana? Cukup. Jadi kalau di resep-resep, selalu dikatakan begini. Beri garam secukupnya. Pertanyaannya, cukup itu tidak ilmiah. Sebab apa? Tidak ada ukurannya. Kalau berilah garam 1 sendok makan, nah ada ukurannya. 1 sendok makan peres, jadi artinya di rata, enggak munjung ke atas gitu. Nah itu ada ukurannya. Kalau secukupnya gimana? Istri-istri jarang mungkin minta pada suaminya uang secukupnya, jarang. Ada juga sih istri yang begitu. Tapi biasanya mintanya kurang. Kata-kata kurang tuh banyak sekali kamusnya itu di dalam diri si istri itu. Kurang. Gak pernah, wah ini kelebihan. Apalagi kelebihan mah enggak lah. Kurang selalu gitu. Ya mungkin mereka-mereka yang sudah punya istri dan sudah menikah ya baru beberapa tahun kerasa itu. Kalau yang sudah lama sekali bertahun-tahun menikahnya udah hafal, udah kebal gitu, udah tahu gitu. Jadi berapapun kurang gitu. Jadi yang disebut cukup nggak pernah tercapai gitu ya. Dulu nggak kepingin tas mewah itu, sekarang kok pengin. Dan saya belum cukup kalau saya belum ada tas mewah di tangan saya. Nanti bagaimana ketika datang arisan ibu-ibu? Ya ibu-ibu ini suka usil, suka ngeliatin tas saya kan malu saya. Apalagi saya dikenal sebagai istrinya Mas, istrinya Bapak, istrinya Anda gitu kan. Suaminya malu nanti. Jadi ya enggak cukup. Jadi seberapa cukupkah rasa cukup itu? Cukup itu tidak kurang dan tidak lebih.
Cukup itu adalah seperti kita memakai baju untuk diri kita sendiri. Makanya ya, jangan pernah pakai baju orang lain. Kalau pinjam baju orang lain, pasti saudara tidak akan cukup dengan baju itu. Mungkin kekecilan, mungkin juga kebesaran. Jangan coba hidup dalam hidup orang lain. Hiduplah dalam hidup saudara sendiri. Ketika saudara membandingkan diri saudara dengan rekan kerja saudara yang lain, partner saudara, atau saudara kandung sendiri gitu ya, kakak adik saudara, atau dengan siapapun, saudara bandingkan hidup saudara, maka saudara akan merasa tidak cukup. Karena saudara ingin hidup seperti orang itu. Sinetron, banyakan ceritanya rumah-rumah mewah. Sinetron banyaknya cerita-cerita tentang ya upik abu ya, yang menikah dengan pangeran gitu ya. Saudara nonton itu bisa, aduh saya hidup saya nggak cukup nih. Saya sudah kerja sekian lama kok saya begini-begini aja ya. Kok nggak seperti yang di sinetron itu ya, rumahnya mewah dan sebagainya. Saudara tidak tahu bahwa rumah itu pinjem ya kalau di sinetron, disewa. Jadi pakailah baju saudara sendiri. Hiduplah dalam hidup saudara sendiri. Seperti baju buatan, apa namanya, tukang jahit, tailor made. Kemarinnya ada orang yang tiba-tiba menyuruh saya berdiri tegak. Dan orang itu segera mengilani, tau gak, kilan, ngilani gitu. Menjengkali badan saya. Punggung saya berapa jengkal. Tangan saya berapa jengkal. Saya pikir kenapa sih dijengkali. Ini rasanya dia mau pesan peti mati buat saya ini. Supaya peti matinya gak kekecilan. Ya. Oh ya gak tahu lah ya. Pokoknya kalau itu ukuran kita, cukup. Kalau saudara pakai ukuran orang lain, tidak cukup. Kurang atau kelebihan. Makanya jangan pakai ukuran orang lain. Jadilah diri saudara sendiri supaya saudara cukup. Dan kalau cukup apa? Puas. Saudaranya puas. Saudaranya lega, kita tidak merasa kekurangan, kita senang. Kita merasakan kebahagiaan kalau kita jadi diri sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang disebutkan cukup itu. Kita belajar ya, 1 Timotius 6 ayat 8, masih 1 Timotius. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Makanan dan pakaian yang cukup. Tidak disebutkan di sana makanan mewah. Tidak disebutkan di sana pakaian mewah. Tapi orang seringkali punya makanan dan tidak cukup. Karena merasa makanannya ya tidak cukup. Tidak cukup karena apa? Dibandingkan dengan yang lain. Atau dibandingkan dengan ukuran idealismenya dia. Pakaiannya tidak cukup. Masa saya cuma punya pakaian ini. Pakaian saya di rumah itu cuma ada 20 pasang. Loh, itu kan 20 pasang sudah cukup sebetulnya. Kan badan kita cuma satu. Iya Pak Andri, masa pakaian cuma satu. Itu dicuci. Sayanya di sini pakai selimut dulu itu dijemur. Kan susah kalau kayak gitu caranya. Seringkali hal ini yang menjadi masalah buat kita. Dan ketika kita punya masalah seperti itu, datang ibadah, ya bolehlah datang ibadah, gak ada masalah. Tapi saudara tidak akan menerima keuntungan dari ibadah. Karena konsep Allah adalah, kalau kita punya rasa cukup, konsep cukup ini dari Allah ya. Sehingga kita tahu bahwa segala sesuatunya Allah berikan secara memang dalam ukuran yang cukup. Ibadah ini dengan disertai rasa cukup akan mendatangkan apa? Keuntungan. Akan mendatangkan keuntungan besar dikatakan pada 1 Timotius 6 ayat 6 tadi. Nah, di sini makanan dan pakaian yang cukup. Kenapa harus cukup? Karena kalau kita merasa belum cukup, kita dapat terjebak dalam rasa kekurangan. Aduh, kasihan saya ini gak punya makan, padahal punya. Cuma kurang cukup, menurut dia. Bukan cukup, sekali lagi, itu keputusan hati. Saya ini kekurangan pakaian. Padahal cukup, menurut dia kurang cukup. Terjebak ke dalam apa? Konsumtif. Jadi ingin beli lagi, ingin beli lagi, ingin beli lagi.
Anda belum lengkap kalau belum beli ini. Anda belum menjadi wanita yang akan dikagumi banyak orang kalau belum beli ini. Sehingga iklan itu membuat kita konsumtif. Karena kita merasa terus belum cukup. Belum cukup rasanya kalau misalnya masuk angin nggak pakai yang diminum oleh orang-orang pandai ini. Belum cukup. Makanya saya kemarin minum obat itu kok tetap rasa masuk angin. Begitu beli minuman yang biasa diminum obat masuk angin yang buat orang pandai, saya baru beli, saya minum, wah langsung sembuh. Cukup ini buat saya, karena saya orang pandai. Kalau kita merasa tidak cukup atau belum cukup, kita akan terjebak di dalam apa? Keserakahan. Keserakahan. Saudara sebetulnya sudah makan di pesta itu. Tapi ketika saudara mengambil makanan, saudara merasa belum cukup. Sehingga saudara buka tas saudara. Di dalamnya sudah ada kantong plastik. Saudara masukkan itu ayam goreng ke dalam kantong plastik. Soalnya kalau nggak dimasukkan kantong plastik kan tasnya itu penuh dengan makanan. Nanti dimakan sama tikus malam-malam hari. Ya siap-siap kantong plastiknya menganga begitu. Tinggal pluk, pluk, pluk. Itu karena apa? Karena tidak cukup. Karena merasa belum cukup. Jadi muncul keserakahan. Muncul ketamakan. Kenapa orang tuh meskipun sudah kaya tapi tega untuk menghancurkan orang yang lain yang katakanlah tidak sekaya dia untuk merebut hartanya. Kenapa? Karena merasa belum cukup. Orang yang merasa belum cukup berusaha mengejar. Mengejar terus sampai cukup. Padahal cukup itu sendiri idealismenya bertambah. Ketika dia masih naik sepeda motor, idealismenya dia paling-paling beli mobil. Setelah dia punya mobil, idealismenya bertambah lagi. Ingin mobil sport yang mewah dan sebagainya. Bertambah terus. Jadi memang tidak pernah orang sampai kepada rasa cukup atas keputusannya sendiri dan atas idealismenya sendiri. Orang terjebak di dalam mengejar. Mengejar dan mengupayakan. Seperti yang dikatakan pada ayat 9 di sini di 1 Timotius 6. Ya, di sini saya baca. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Padahal kalau dia cukup, hidupnya bahagia. Makanya kenapa kok saya dibiarin gak cukup? Cukup gak cukup itu bergantung dari keputusan hatimu. Saudara sekarang cukup gak? Merasa cukup gak? Kalau saudara merasa cukup, saudara akan merasa puas, merasa lega. Kalau saudara merasa tidak cukup beribadah di gereja ini, saudara pulang dari gereja ini cari gereja lain, ibadah di gereja lain karena di gereja tadi gak cukup. Jadi kondisi tidak cukup pasti akan mendorong orang untuk mengejar kecukupan yang tidak mungkin bisa dia kejar. Karena itu adalah sesuatu yang berdasarkan ukurannya sendiri. Sehingga orang berani untuk ya mengambil risiko tinggi. Katakanlah misalnya dalam judi. Berani mengambil risiko tinggi. Dia sudah menang nih judi. Tapi kembali uang menang tadi seluruhnya ditaruh lagi di meja judi. Karena apa? Uang ini belum cukup. Kalau saya taruh lagi dan saya menang, saya dapat lebih besar. Kebetulan dia dapat lebih besar lagi. Dan dia katakan, ah, cukup ini, kurang, kurang, kurang. Taruh lagi di meja judi, amblas, habis. Waduh, uang saya yang tadi sudah besar kok amblas ini habis. Dia pinjam sana sini, utang sana sini, buat taruh di meja judi. Itu programnya judi seperti itu. Nah bagaimana orang tadi, orang seperti itu, datang ibadah, terus diberkati Tuhan. Bagaimana orang yang datang ibadah seperti itu, dalam kondisi seperti itu, merasa mendapatkan keuntungan besar dari ibadah? Pak Andri, saya ibadah nggak untung, Pak Andri. Malah rugi, rugi uang kolektor. Ya itu karena apa? Karena buat saudara tidak cukup. Sedangkan buat kolektor, cukup segini. Kenapa kok uang kolektornya kecil sekali nilainya? Cukup segini kalau buat kolektor.
Tapi kalau buat diri saya sendiri, oh tidak cukup, kurang, saya perlu lebih banyak lagi, saya perlu mengejarnya lagi. Maka dikatakan di sini, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Saya berpikir gini, ingin kaya itu enggak dosa. Tapi ingin kaya membuat kaki kita bisa terjatuh ke dalam pencobaan. Nah bagaimana kalau yang Abraham kaya? Bagaimana Abraham bisa kaya? Ya karena dia diberkati Tuhan. Mungkin tidak diawali dengan ingin kaya. Kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk kaya, maka saudara dan saya akan diberi kekayaan walaupun kita tidak ingin kaya. Tidak pernah pelayan yang diberi kepercayaan oleh tuannya 5 talenta itu enggak pernah minta. Pak, saya mau diberi talenta kepercayaan tapi 5 talenta ya, Pak. Jangan cuma 2, 5 saya. Enggak pernah. Tapi tuannya ini memberi kepada hambanya ini yang satu 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Saudara masih ingat kisah itu. Kenapa? Pertimbangannya apa tuan ini? Apa yang 5 talenta ini adalah lulusan perguruan tinggi, bergelar banyak doktornya di dalamnya, sedangkan yang 1 talenta ini SMP juga gak lulus gitu. Apa gara-gara itu? Bukan. Karena tuannya menganggap orang ini cukup 5 talenta, makanya dia tidak diberi 6 talenta. Orang ini cukup 2 talenta, maka orang ini tidak diberi 3 talenta. Orang ini 1 talenta. Tuannya memberikan berdasarkan rasa cukup yang diketahui oleh tuannya atas diri para hamba-hamba yang dipanggilnya itu. Ada orang-orang ya, saya menemukan teman saya itu hamba Tuhan yang dia bisa segala. Khotbahnya bagus, main musiknya bagus, nyanyi suaranya bagus, dia orang Batak ya, jadi nyanyi suaranya bagus dan semua serba bisa dia. Kreatif juga, sebagai gembala luar biasa juga dan sebagainya. Dia itu semangatnya besar dah. Dia talentanya itu mungkin kalau di dalam perumpamaan tadi 5 lah. Ya karena Tuhan lihat dia cukup untuk itu. Kalau saya tidak diberi sebanyak itu oleh Tuhan. Nyanyi fals. Lihat-lihat ke Aldi biasanya saya. Ini sudah mulai masuk belum ya lagunya ini? Mulai masuk enggak? Kalau enggak saya salah masuknya. Enggak bisa main musik dan sebagainya. Banyak kekurangannya. Ya saya cukupnya segini. Nah kalau saya mau menjadi seperti hamba Tuhan tadi, saya berusaha mati-matian, itu sama dengan orang yang ingin kaya. Saya ingin kaya dengan talenta, saya ingin kaya dengan kemampuan, saya ingin kaya dengan ya prestasi. Maka terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tadinya tidak runtuh, tidak binasa, hanya gara-gara merasa tidak cukup, lalu dikejarnya. Maka dia keruntuhan dan kebinasaan. Kuasa kegelapan itu tahu, oh ini orang ambisius. Orang ini ambisius. Baiklah, saya beri umpan di depannya. Ya, umpan di depannya itu pasti menarik buat dia. Keledai diberi kayu ya yang melebihi kepala keledai tadi dan diberi rumput kering di depannya. Maka keledai itu berjalan berusaha untuk makan rumput kering itu enggak pernah tercapai. Karena apa? Kayu tadi diikat ke badannya keledai tadi dan kalau keledainya maju, kayu juga maju, rumput kering juga maju. Keledai tadi tidak mungkin dikasih gantungan uang dolar di depannya, enggak mungkin. Karena apa? Keledainya enggak minat kok sama uang dolar. Tapi saudara dan saya, kalau dikasih kayu dan di depannya ada uang dolar, itu menjadi berminat sekali gitu ya. Beda-beda umpannya, hati-hati. Begitu kita ingin lebih dari apa yang Tuhan anggap cukup bagi kita, maka disitulah kelemahan kita. Kita menjadi merasa kurang, merasa konsumtif. Kita merasa menjadi orang yang serakah, yang tamak, dan sebagainya. Kalau kita membandingkan dengan pakaian orang lain, kita selalu merasa belum cukup. Ingat, badan saudara tidak sama dengan badannya manekin yang ada di etalase toko.
di etalase toko, baju ini bagus banget ya. Begitu saudara pakai, saudara bercermin di ruang coba baju, saudara menemukan satu makhluk yang aneh di sana. Ya. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau saudara baca ayat 6 itu ayat iman itu. Kalau saudara bisa berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ini iman. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini iman. Tapi orang yang ngomong seperti ini, itu harus dengarkan yang ayat 5 dulu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Uang di sini adalah merupakan gambaran daya tarik. Orang di seluruh dunia dan di seluruh zaman paling tertarik dengan uang. Jadi bukan hanya uang yang dibahas di sini, tapi semua hal yang merupakan daya tarik. Mungkin ada orang yang sekarang ini sangat haus akan posisi kedudukan, sehingga menghalalkan semua cara, melakukan semua hal sampai yang malu-maluin supaya dia pemilu dipilih. Karena apa? Ingin menang. Salah tidak, dosa tidak. Tidak dosa. Tapi hati-hati, itu membuka peluang jebakan. Rahasianya bagaimana supaya kita tidak menjadi hamba uang atau hamba segala sesuatu yang menyenangkan dan menggairahkan yang membuat kita ingin. Bagaimana caranya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah. Apa arti cukupkanlah? Cukupkanlah ini menunjukkan tiga perkara penting. Pertama adalah kemampuan mengatur. Orang yang cukup, yang bisa sampai dengan cukup, itu karena pandai mengatur. Ya, ada teman saya, waktu saya kos dulu, ketika dia mau pulang ke daerahnya dia, dia selalu minta tolong saya untuk memasukkan barang-barangnya dia, baju dan sebagainya, ke dalam koper. Karena dia tidak bisa. Dia tidak bisa ngatur koper itu. Sampai akhirnya tidak cukup. Dia bongkar lagi. Enggak cukup. Dia bongkar lagi. Loh ini sepatunya kok belum masuk. Bongkar lagi. Loh ini jaketnya belum masuk. Bongkar lagi. Enggak pernah cukup. Sedangkan saya sudah diajari sama mama saya bagaimana caranya menata koper. Nah, saudara kalau punya anak yang sekolah di luar kota apalagi luar negeri, ajari mereka supaya nggak bikin malu. Nggak bisa nata koper, nggak bisa berkemas karena nggak efisien dia menaruhnya. Saya bantu menatanya dan akhirnya cukup. Pernah suatu kali teman saya ini minta tolong lagi. Dri, tolong Dri, ini. Tapi kali ini barangnya dia bawa banyak, banyak, luar biasa. Saya akali gimana, gimana, gimana. Dah, selesai. Tutup tasnya, apa, kopernya. Dia bilang, loh Dri, ini sepatu saya masih di luar. Dia bilang gitu. Ya udah sepatumu dijual aja. Saya bilang, nah cukup. Oh, sana, kamu di sana kan punya sepatu lagi. Wah, oh, lu itu gimana sih? Ya nggak cukup lah. Kalau memang terlalu banyak, kopernya cuma kecil ya. Tapi cukupkanlah itu menunjukkan apa? Mampu mengatur. Kalau saudara tidak mampu mengatur hidup saudara tidak akan pernah cukup. Ini bukan mengatur uang nih, mengatur hidup saudara. Saudara tidak mampu mengatur tenaga saudara tidak mampu mengatur waktu kebersamaan saudara dengan keluarga atau dengan diri sendiri, atau saudara tidak mampu mengatur keuangan saudara, tidak mampu mengatur segala sesuatu dalam hidup saudara, maka hidup saudara tidak akan pernah sampai cukup. Padahal cukup ini adalah konsepnya Allah. Sekali lagi saya ingatkan, cukup ini konsepnya Allah.
Sehingga dengan cukup ini, ibadah kita akan mendatangkan keuntungan besar bagi kita. 1 Timotius 6 ayat 6 tadi. Yang kedua, cukupkanlah itu menunjukkan apa? Kalau orang cukup itu akan mampu mengucap syukur. Karena cukup. Orang yang gak cukup akan ngomel. Saya kok makanannya mana terus begini, kata bangsa Israel. Kalau di Mesir kemarin saya makan daging loh, Tuhan kirim burung puyuh. Ya saya bosan terus burung puyuh terus. Kok ada sapi terbang atau bagaimana sehingga saya bisa makan steak. Bangsa Israel itu tidak merasa cukup. Sehingga tidak bisa mengucap syukur. Kalau nyanyi mengucap syukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan, itu palsu. Munafik, karena dia tidak berterima kasih sama Tuhan. Sehari-hari dia ngomel, ngeluh. Kenapa saya kok gak seperti itu? Kenapa kok saudara saya diberkati? Kok saya enggak? Kenapa kok teman saya naik pangkat? Saya enggak. Kenapa? Selalu tidak cukup terus. Orang yang cukup, itu akan merasa bahagia. Itu kelebihan yang utama. Saudara belum ibadah, sudah bahagia. Sehingga ketika saudara masuk ibadah, dengan hati yang bahagia, hati yang berbunga-bunga untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, saudara memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dengan hati yang bahagia, itu beda loh dengan hati yang tidak bahagia. Loh, tapi Tuhan Yesus kan bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Betul, Tuhan Yesus mengajak orang datang kepadanya untuk dibahagiakan. Tapi ini bicara ibadah. Kenapa ibadah kok ada orang-orang zaman dulu, bangsa Israel, ibadah selalu membawa hewan kurban. Kenapa kok mereka berkurban? Karena mengucap syukur. Terima kasih panen kami sudah sukses. Terima kasih karena kami sudah diberkati. Terima kasih karena kami berhasil merebut kota. Terima kasih, banyak terima kasihnya. Nah itu orang mengucap syukur karena apa? Karena merasa cukup. Saudara kalau tidak merasa cukup, saudara tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Coba saudara cek. Kalau hidup saudara tidak pernah mengucap syukur, cek. Jangan-jangan karena ada ganjelan tidak cukup. Orang yang merasa cukup, cukupkanlah di sini. Cukupkanlah. Di dalamnya ada kemampuan untuk ikhlas. Ikhlas karena saudara bersama dengan teman saudara ini masuk kantor bersamaan. Tanggal masuknya bersamaan. Tapi teman saudara sudah naik pangkat. 3 lapis. Sedangkan saudara masih di situ saja. Kalau saudara tidak ikhlas, saudara akan merasa tidak cukup. Saya kok begini? Saya kan sudah senior sama-sama dia. Kenapa saya cuma begini aja? Kita seringkali membandingkan dan memakai ukuran orang lain. Nah ini baju orang lain tadi. Untuk kita pakai. Itu yang membuat kita tidak ikhlas ketika orang itu mengalami kesuksesan. Banyak orang yang iri hati kepada hamba-hamba Tuhan yang punya jam branded, mobil mewah, tas. Sehingga mereka semua tuh kayak di TikTok dan sebagainya tuh mengkritik hamba-hamba Tuhan seperti itu. Saya pikir tuh karena tidak ikhlas. Ya sekarang hamba Tuhan yang punya seperti itu tuh berapa banyak jemaatnya? Jemaatnya ribuan. Kalau jemaatnya ribuan ya pantas lah. Dari antara jemaat itu ada yang orang-orang kaya raya. Terus pas hamba Tuhannya ulang tahun diberi apa? Jam tangan Rolex. Ya wajar lah buat orang kaya. Dan jemaatnya juga ribuan. Jadi seringkali kita itu tidak ikhlas. Melihat kesuksesan orang lain, kemajuan orang lain. Kenapa tetangga sekarang kok beli rumah di sebelahnya. Dan rumah tetangganya diperluas ke sebelahnya. Dan tetangga ini barusan tadi tetet mobilnya baru lewat. Mobil lamanya dia masih ada. Gak tukar tambah. Dia kok kenapa saya kok sepeda motor terus ya. Nah itu orang gak ikhlas. Ngerasa saya tuh gak cukup. Coba kalau saudara ngerasa cukup, saudara bahagia hidupnya. Tetangga saudara yang seperti itu belum tentu bahagia.
Keputusan saudara untuk merasa cukup itu mendatangkan kebahagiaan, walaupun saudara belum ibadah nih, belum minggu soalnya. Nanti minggu saudara ibadah, wah bahagia saudara luar biasa. Keuntungan besar dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Keuntungan besar. Karena apa? Karena merasa cukup. Orang yang tidak merasa cukup rasanya tuh gak puas terus. Saya kok cuma melayani begini sih. Sedangkan orang lain kok melayaninya sampai hebat begitu. Kurangnya saya apa? Saya kok cuma dikasih tugas seperti ini ya. Tugas yang sepele. Padahal tugasnya dia tidak sepele. Setiap tugas ya, saya beritahu pada kita semua. Setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak pernah ada yang sepele. Makanya saya katakan pelayanan di gereja, mau pelayanan bawa firman Tuhan, pimpin pujian, mau pelayanan menyambut jemaat, itu semua tidak ada satupun yang sepele. Kalau yang sepele itu, ya tidak perlu ada kan. Namanya sepele. Ini enggak sepele, perlu ada. Cuma siapa yang menobatkan itu sepele dan saya enggak dapat apa-apa? Diri kita sendiri. Ini menimbulkan iri hati. Menimbulkan apa? Tidak rela, tidak ikhlas melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia, melihat orang lain semakin maju. Enggak rela. Enggak ikhlas. Rasul Paulus itu luar biasa ya. Dia katakan di Filipi 4, kita kembali ke Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus itu ya, jujur. Dia tidak serta-merta mampu untuk mencukupkan segala sesuatu bagi dirinya, tidak. Dia katakan di sini apa? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang yang seperti ini orang bahagia. Betul-betul bahagia karena apa? Rasul Paulus itu ya sedang dipuja-puja oleh jemaatnya, bahagia. Waktu dia masuk penjara di Filipi, bahagia. Dia bernyanyi tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang ngajak. Itu luapan dari hatinya dia. Kenapa? Karena dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau kita tidak belajar mencukupkan diri, tidak pernah kita akan cukup. Cukup itu adalah suatu keputusan hati. Dan saudara dan saya perlu belajar untuk mencukupkan diri. Sekarang saya punyanya apa sih? Punyanya ini ya sudah, ini saja. Cukup gak? Cukup. Siap? Siap. Maju? Maju. Karena apa? Karena merasa sudah cukup. Gak ada yang ditunggu lagi. Bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah Belanda. Punyanya bambu runcing. Strateginya masuk hutan. Bakar sebagian kota Bandung. Sehingga Bandung lautan api. Dan sebagainya gitu kan strateginya. Cukup gak itu? Kalau mikir-mikir gak cukup. Jadi maunya gimana? Maunya punya senjata otomatis seperti Rambo gitu loh. Nah itu baru cukup. Satu orang prajurit punya senjata otomatis seperti Rambo. Blam, 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 blam. Wah itu baru cukup. Ya sudah tunggu. Kalau memang suruh tunggu, kita bisa-bisa sampai hari ini belum merdeka. Tapi karena pejuang-pejuang itu merasa bambu runcing pun cukup. Oke, maju kita. Cukup gak satu batu kamu pakai, hai Daud, untuk mengalahkan Goliat? Cukup. Daud ditawari oleh Raja Saul. Pakai baju sirahnya Raja Saul. Baju perangnya Raja Saul. Gak mau. Ditawari senjata-senjata perang. Gak mau. Cukup apa? Alat yang biasanya dia pakai untuk melontarkan batu pada waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia pilih 5 batu licin dari dasar sungai dan dia pakai satu. Di umbannya itu. Lemparkan ke kepala Goliat persis kena dahi. Cukup gak? Cukup. Memang cuma satu tembakan itu saja. Hancur. Goliat langsung roboh. Kepalanya dipenggal oleh pedangnya Goliat sendiri. Daud pakai pedangnya Goliat. Cukup.
Saudara mungkin jangan-jangan sekarang sudah harusnya terima berkat bulan-bulan kemarin. Kenapa saudara tidak terima berkat bulan-bulan kemarin? Karena saudara tidak maju. Kenapa saudara tidak maju? Karena saudara merasa belum cukup. Saya belum punya koneksi. Relasi saya pangkatnya rendah-rendah. Punya gak koneksi di perusahaan besar itu? Punya. Apa pangkatnya? Satpam. Alah, yang gimana mau bisa bisnis? Gak maju dirinya. Jadi gak berangkat karena apa? Karena merasa belum cukup. Orang merasa belum cukup itu mentalnya juga merasa kurang. Merasa, apalah saya ini yang saya belum cukup. Gak punya rasa percaya diri juga karena belum cukup. Cukupkanlah tadi ya sudah Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 itu mengatur. Kedua adalah mampu mengucap syukur, bahagia, ikhlas. Karena apa? Nah ini ayat Filipi 4 ayat 19 kita baca. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Cukup gak ini buat kita? Sekarang kalau saudara berangkat mau merantau, minta sama papa mama, minta bekal uang. Terus papa mama saudara ngomong gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu nak, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus nak, berangkat. Oh iya sih percaya, tapi tolonglah, ini buat naik bisnya mana, ini buat naik kapal nyebrang. Masa dari Medan pergi ke Jakarta modelnya cuma ayat 19? Jadi Allah belum cukup. Baru cukup kalau dikasih uang. Baru cukup kalau ini nak, ya, ayat 19 sudah dikasih, dibaca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan ini nak, 1 triliun buat kamu berangkat. Ya ini baru cukup. Yang bikin cukup tuh 1 triliun itu Allahku. Saudara dan saya ini punya Allah yang dapat memenuhi segala keperluan kita. Menurut kekayaannya Allah yang tidak terbatas. Menurut kemuliaannya yang tidak terbatas dalam Kristus Yesus. Itu cukup buat kita. Cukup. Modal kita adalah Filipi 4 ayat 19 ini. Saudara tulis ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Tulis di kertas kecil. Cukup jelas tulisannya. Kalau bisa kertasnya jangan lembek sekali, kertas yang agak kaku, tulis di situ. Taruh di dompet saudara. Pada saat lembar terakhir uang saudara habis, kertas ini akan muncul dan saudara lihat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saya yakin saudara gak jadi utang. Saya yakin saudara, misalnya pikirannya jelek ini, saudara mau ngerampok gak jadi ngerampok, mau nipu kantor gak jadi nipu kantor, mau nipu temen gak jadi semua. Karena apa? Saya punya Allah yang mampu memenuhi segala keperluan kita. Keperluanmu apa sih? Tuhan, keperluan saya bukan cuma duit Tuhan. Saya perlu juga karir Tuhan, karir. Ya, itu Allah mampu memenuhi. Saya bukan cuma perlu karir, saya cuma perlu masa depan saya. Oh Tuhan memenuhi. Oh saya bukan cuma perlu masa depan saya. Saya perlu masa depan bagi cucu saya. Sekarang saya lagi doa buat cucu saya. Cucu saya tahun depan nih kampusnya pindah ke mana namanya? Apa? Di sana Jakarta sana. Pindah ke sana memang di programnya ada ngambil pelajaran khusus lah kata. Tuhan, di sana nggak ada siapa-siapa nanti yang ngawasi dia, yang nemenin dia dan sebagainya. Dia anak perempuan Tuhan. Anak perempuan yang lagi berkembang gitu ya, umur 19 tahun. Saya doa buat dia, tapi Allahku akan memenuhi keperluanku, keperluan saya tentang cucu saya itu. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Jadi
Ketika kita mampu mengucap syukur, kembali lagi ke Ibrani 13 ayat 5 dan 6 tadi, cukupkanlah, itu pertama adalah mampu mengatur. Yang kedua adalah mampu mengucap syukur karena bahagia, karena ikhlas, maka mampu mengucap syukur. Yang ketiga adalah mampu beriman kepada Allah. Coba Ibrani 13 ayat 5 Saudara baca di sana. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan tadi bagian akhir, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka yang ketiga dari kata cukupkanlah adalah beriman kepada Allah. Allah sudah memberi jaminan. Allah sudah memberi pegangan kepada saudara dan saya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kenapa saudara merasa dibiarkan? Karena saudara merasa tidak cukup. Kalau saudara merasa cukup, apa sih yang saya kurang? Saya punya Allah. Saya punya segalanya. Saya enggak merasa kurang apa-apa. Maka ketika saudara berhadapan dengan masalah, persoalan, tantangan dalam hidup saudara, saudara akan membawa diri saudara kepada sang sumber. Siapa itu? Allah yang tidak akan pernah membiarkan saudara. Orang lain bisa saja membiarkan saudara. Saudara pernah dengar perumpamaan seorang yang turun ke Yeriko. Tengah jalan dia dirampok, dihantam, dibegal, ya, dipukul sampai dia terkapar di pinggir jalan. Seorang imam lewat di sana, imam itu membiarkan. Seorang Lewi, ya, petugas gereja nih Lewi ini, itu lewat dibiarkan. Seorang Samaria lewat di sana dan orang Samaria itu menolong. Orang Samaria ini digerakkan hatinya, digerakkan situasinya oleh Allah yang tidak membiarkan engkau. Saudara bisa bayangkan kalau orang Samaria yang lain yang lewat di situ sama orang Samarianya, tapi orang Samaria yang lain ini adalah orang Samaria yang tidak punya belas kasihan. Dia juga enggak akan peduli sama orang yang terkapar itu, orang Yahudi lagi. Yahudi dan Samaria pada waktu itu sedang tidak akur. Kalau seandainya orang Samaria yang baik hati ini lewat di sana 5 menit lebih awal, belum orang ini belum terkapar, belum dirampok, masih di belakangnya dia jalan juga. Si orang Samaria ini lewat. Si orang Yahudi ini kemudian lewat. Dibegal, dirampok, dihajar, jatuh, orang Samaria ini sudah di depan. Meleset terus, enggak mungkin orang Samaria yang baik hatinya akan bisa menolong. Tapi lihatlah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Memang Tuhan tidak datang sendiri. Terus saudara melihat, wah luar biasa dahsyat kemuliaan Tuhan datang ketika saudara sedang mengalami kesulitan. Enggak. Tapi Tuhan menggerakkan segala situasi yang ada, kondisi yang ada, apapun juga untuk menolong saudara. Saudara masih ingat kisah Bileam? Bileam yang ditugaskan untuk mengutuki bangsa Israel, oleh Allah dibelokkan di tengah jalan sehingga Bileam memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah selalu diberkati sekarang ditambah berkat dari Bileam. Berkat dari Allah tapi melalui Bileam. Ya kadang-kadang ada jemaat yang tanya, Pak Andri gimana kalau ada hamba Tuhan memberkati saya tapi ternyata hamba Tuhan itu tidak baik, Pak Andri. Hamba Tuhan itu ya punya banyak hal yang negatif lah. Makan lempernya, buang bungkusnya. Bileam tuh siapa? Dukun. Penjahat. Orang jahat dari pihak musuh. Tapi dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberkati bangsa Israel. Jadi bisa jadi orang itu, hamba Tuhan itu memang banyak hal kekurangan dan negatif dan buruk dan sebagainya lah. Tapi kalau Tuhan pakai dia untuk memberkati saudara, apa saudara tolak? Jadi jangan lihat bungkusnya, ambil lempernya.
nasihat bijak yang sudah bertahun-tahun, dari tahun berapa ya, di tahun 98 loh saya ngomong gini, tapi orang tetap aja makan sebungkus-bungkusnya. Ampun dah. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan pernah merasa, wah saya kok ditinggalkan sendirian. Semua pada pergi, semua pada gak peduli pada saya tinggalkan sendirian. Itu saudara merasa tidak cukup. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian, ini ayat yang menjamin saudara. Sekarang kita baca Lukas 14. Lukas 14 ini pengertian cukup yang lainnya. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Kata cukup di sini, di dalam New International Version dikatakan complete. Complete. Artinya lengkap atau sempurna. Itu cukup. Seberapa jauhkah saudara merasakan komplit? Seberapa jauhkah saudara merasakan diri saudara sudah lengkap, sudah sempurna? Di titik itu tuh, di titik itu saudara akan merasa puas. Saudara akan merasa mengucap syukur pada Tuhan. Tidak terus dikuasai oleh ambisi yang berkobar-kobar. Ambisi bagus, tapi kalau sudah tidak bisa dikuasai oleh saudara, maka ambisi itu yang akan menguasai saudara. Inilah adalah hal yang sangat-sangat perlu kita pelajari. Lukas 14 ayat 28 sampai 30 ini mengajarkan apa? Mengajarkan persiapan yang cukup. Kalau saudara baca tadi, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Orang yang tidak punya pengalaman di dalam membangun, kadang-kadang tidak sadar, tidak tahu bahwa biaya bangunan itu bisa membengkak di tengah jalan. Membengkaknya bisa bukan kalau membengkak cuma 10%, 20% macin cai. Ini membengkaknya bisa dua kali lipat. Soalnya ketika saudara mau kenapa ini memperbaiki. Memperbaikinya apa? Memperbaiki ini loh bocor-bocor, gentengnya bocor. Saudara anggap cuma ganti genteng. Enggak, ternyata kayu di bawahnya sudah lapuk. Sehingga waktu diinjek sama tukang-tukang, bros. Seplafon-plafonnya bros, ambruk. Apa saudara cuma mau ganti genteng dan malam saudara tiduran lihat genteng? Enggak. Paksa ganti plafon. Paksa ganti kayu-kayunya. Tapi neng, kayu di sana juga keropos tuh. Dimakan rayap. Akhirnya seluruh rumah itu diperbaiki dan akhir rumahnya menjadi rumah yang baru. Sedang dialami oleh seseorang. Ya. Jadi perlu apa? Persiapan yang cukup. Hitung-hitungan dulu. Duduk dulu membuat anggaran biayanya. Tanya sama orang yang ahli. Supaya dikasih tahu. Lebihkanlah uangmu. Ya, 100%. Jadi biaya berapa? Ya, 200 juta misalnya. Simpenlah atau punyalah 400 juta. Gitu. Kalau-kalau cukup uangnya untuk penyelesaian pekerjaan itu. Persiapan yang cukup. Komplit, lengkap, sempurna. Karena persiapan itu. Pelajaran di mana nih? Saudara kalau memulai segala sesuatu, saudara harus memastikan apakah persiapan saudara sudah cukup. Ketika saudara mau mengambil keputusan untuk menikah, menikah itu sebuah peristiwa serius loh. Sebuah perubahan di dalam sejarah saudara.
Apakah persiapan saudara sudah cukup belum? Gereja mengadakan bimbingan pranikah. Tapi bimbingan pranikah yang cuma ya kalau di sini diterapkan 10 kali pertemuan minimal. Nah, 10 kali pertemuan itu tidak memadai. Sesungguhnya tidak memadai. Sehingga saya nasihatkan kepada beberapa orang, sebelum punya rencana menikah, dari sekaranglah ngobrol dulu dengan saya untuk persiapan yang cukup. Kalau bimbingan pranikah pro forma, aturan gereja, oke. Tapi bimbingan pranikah yang sebenarnya adalah segala sesuatu yang diajarkan firman Tuhan. Enggak cukup cuma 10 kali pertemuan. Nah, persiapan untuk menikah. Ketika saudara mau pindah kota, apalagi saudara mau pindah luar negeri, persiapan saudara sudah cukup belum? Jangan sampai saudara di negeri sendiri menjadi tuan, sementara di negeri orang menjadi tunawisma. Jadi ditanya sama teman saudara, di mana alamatmu? Di depan gedung ini loh. Ada rumah apa di depan gedung itu? Enggak ada, saya di emperannya. Tunawisma. Nah sekarang saudara mau melayani Tuhan. Sudah siap belum untuk melayani Tuhan? Jangan, oi pelayanan Tuhan kapan? Pelayanannya? Ah, besok ya sudah gampang. Melayani Tuhan, saudara perlu mempersiapkan diri dulu. Mempersiapkan rohani saudara. Siap tidak untuk melayani Tuhan? Oh, pelayanan saya cuma nyambut jemaat lho Pak Andri, gak perlu persiapan apa-apa. Loh, kalau saudara menyambut jemaat dengan hati yang kecut, wajah cemberut, gimana jemaatnya gak ketularan kecut nantinya? Loh, bagaimana Pak Andri, saya punya persoalan? Nah, itulah persiapannya. Saudara mempersiapkan diri untuk membawa firman Tuhan. Saya dalam membawa firman Tuhan ini, walaupun mungkin ada khotbah yang sudah pernah saya susun sekian waktu yang lalu ya, sebelum khotbah juga menjelang atau beberapa hari sebelum khotbah, saya persiapan dulu lagi untuk materi yang sudah siap tadi. Saudara mau mimpin pujian, saudara mau melayani Tuhan di bidang apapun, siapkan diri saudara. Kalau saudara merasa, wah mau memimpin pujian atau backing vokal, suara saya kok lebih fals dari Pak Andri ya, itu berarti sudah jelek sekali. Saya aja jelek, lebih fals dari saya, parah itu. Nah saudara persiapkan diri, bagaimana caranya? Latihan, belajar, les vokal, pagi-pagi senam suara dulu. Saya aja fales coba. Parah. Jadi persiapan. Saudara mau melayani Tuhan, persiapan. Saudara mau berkarir di kantor, persiapan. Ini adalah persiapan yang cukup. Sebab kalau persiapannya tidak cukup, berhenti di tengah jalan. Dikatakan pada ayat 29 tadi, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Diejek gak mau, dikritik gak bisa, tapi juga gak mau mempersiapkan diri. Kalau saudara tidak mau diejek, saudara tidak mau dikritik, persiapkanlah diri saudara. Persiapkan diri saudara. Saya besok itu nyambut jemaat. Penyambut jemaat dengan jemaatnya duluan mana yang datang? Oh harus duluan penyambut jemaat. Kalau gitu malam hari ini saya mau tidur lebih awal, supaya besok pagi saya bisa bangun lebih pagi. Dan saya tidak lupa menggosok gigi dan mandi, supaya pada saat menyambut jemaat, jemaat itu wah, hatinya belum ibadah, hatinya sudah diberkati. Harusnya gitu loh. Jemaat itu begitu masuk itu hatinya sudah diberkati. Belum ibadah itu. Belum hamba Tuhan mengucapkan doa berkat, belum, jauh masih. Tapi sudah diberkati oleh siapa? Oleh penyambut jemaat yang sudah ready, siap. Tidak apa gagal di tengah jalan. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, dia sudah mulai nih, sudah mulai pelayanan nih, dia tidak dapat menyelesaikannya. Karena apa? Semua orang melihatnya dan mengejek dia. Kalau saudara tidak mau diejek, wajar. Tapi kalau gak mau diejek itu, ya belajar. Supaya apa? Supaya saudara bisa punya kemajuan. Tidak ada orang yang ya
pengkhotbah yang hebat versi dunia gitu ya. Ketika dia lahir bayi, dia belum bisa berkhotbah. Nangisnya sama seperti mereka yang tidak bisa berkhotbah, weh gitu aja. Bagaimana dia bisa menjadi pengkhotbah yang besar? Karena dia mempersiapkan diri. Dia doanya untuk mendukung pelayanan khotbah yang cuma 1 jam, itu doanya. Belum materinya, belum dicek kembali dan sebagainya, persiapan. Saya rasa saudara juga bisa tahu ini yang khotbah ini persiapan atau enggak nih. Nah, pasti saudara tahu. Kasih kelihatan, orang persiapan sama orang gelagapan itu beda. Persiapan. Segala sesuatu dalam hidup saudara, persiapan. Persiapan yang cukup. Ini adalah satu pelajaran yang luar biasa. Masih ada sih sebetulnya, tapi waktu memisahkan kita dengan waktu yang berikutnya. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Saya harap semua mau nyanyi lagu ini ya. Jangan ada yang gak berani nyanyi lagu ini karena Tuhan jangan uji saya dong Tuhan. Jangan ya. Ujilah aku Tuhan, ini Daud loh. Daud loh yang yang ngajak kita semua. Cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari kita bangkit berdiri. Ku nyanyi hosana. Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak di sembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengajari kami prinsip-prinsip Allah. Kami harus menjadi orang-orang yang mampu mengatur ukuran kami sedemikian rupa sehingga cukup bagi kami. Tidak membandingkan dengan orang lain, pihak lain. Tidak menginginkan apa yang menjadi ukuran orang lain. Karena Tuhan memberikan kepada kami cukup. Ada orang yang kau panggil pulang
pada usia muda, tapi ada juga yang kau panggil pulang di usia yang tua. Semua itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Semuanya cukup. Allah memutuskan hal yang terbaik bagi kami. Allah yang mengetahui apa yang cukup bagi kami, sehingga tidak semua orang diberi talenta yang jumlahnya sama. Tapi Tuhan, keadilan-Mu justru terwujud di dalam kecukupan itu. Justru kalau Engkau samakan, beri semua sama rata, maka itu justru tidak adil, karena ada yang satu mampu, yang lain mungkin tidak mampu. Terima kasih Tuhan, pelajaran tentang kecukupan ini boleh menjadi pegangan hidup kami, sehingga ketika kami beribadah, kami akan mendapatkan keuntungan yang besar dari ibadah itu, karena kami hidup di dalam rasa cukup. Terpuji nama Allah. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat, baik yang hadir di sini maupun yang ada di live streaming, yang punya masalah dan persoalan, pergumulan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong mereka, mengatasinya. Engkau Tuhan yang berjanji tidak akan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang berjanji akan menolong kami. Tolong kami ya Bapa, tolong jemaat-Mu Tuhan. Punya persoalan, tidak ada persoalan yang terlalu besar, karena persoalan itu cukup bagi setiap kami masing-masing. Kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Jadi setelah ibadah ini nanti, saudara jangan pulang dulu, karena Ibu Mary nanti akan menjelaskan tentang tabungan rumah Tuhan bulan November. Dan perlu saudara ketahui bahwa sebetulnya bulan November ini kita harus mengangsur kekurangan pembayaran sewa tempat untuk tahun 2024 ya. Jadi sudah dimulai di bulan November ini, nanti Ibu Mary akan jelaskan ya, tabungan rumah Tuhan. Lalu selamat atas pentabisan Bapak Pendeta Muda Junius Gulo. Pada musda yang lalu, pada musda kemarin ini tanggal 14 November, selamat melayani Tuhan dengan lebih luar biasa. Ya. Lalu bagi mereka yang tergerak untuk menyampaikan persembahan Natal, dapat menggunakan amplop untuk persembahan Natal, amplop khusus ya. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus atau ditransfer melalui rekening BCA yang merupakan rekening persembahan khusus. Dan tapi tolong ditulis di sana pesannya adalah untuk Natal. Dan persembahan Natal ini akan kita doakan bersama pada acara Natal tanggal 24 Desember pada sore hari nanti ini ya. Lalu untuk mengikuti kebaktian dan perayaan Natal, juga untuk menghadiri kebaktian akhir tahun 2023, harap pendaftaran diri dulu ke Ibu Heni ya, supaya nanti bisa dipersiapkan akan tempatnya. Pendaftaran bisa dilakukan mulai dari hari ini. Saya rasa sih saudara daftar aja sebelum saudara lupa nantinya, saudara daftar aja. Dan ya kita tidak tahu ya apakah tahun ini akan penuh di tempat ini atau tidak. Kalau tidak penuh sih mungkin tidak perlu daftar. Tapi kalau penuh kan kita nggak tahu. Jadi jangan sampai ada yang kecewa nanti, kenapa kok saya nggak bisa masuk, penuh semua dan sebagainya. Karena kita tidak memasang di luar ya, tidak memasang televisi di luar. Ya, juga jangan lupa, saya tetap mengharapkan saudara yang punya usulan atau kritikan untuk kemajuan gereja kita dapat disampaikan kepada saya atau pada para diaken atau pada Ibu Heni. Tapi jangan tanpa nama. Kritikan, usulan dan sebagainya itu harus pakai nama ya. Supaya ada yang ya katakanlah bertanggung jawab untuk kritikan dan usulan itu. Saya undang juga, tetap mengundang untuk ikut Zoom memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam. Zoom ini akan terakhir tanggal 8 ya, 8
Desember. Jadi supaya tahu ya, tinggal berapa kali lagi. Untuk terakhir di tahun 2023. Saya juga mengharapkan masukan, kritikan, usulan buat Zoom ini juga. Supaya lebih memberkati kita semua. Lalu persekutuan wanita ini akan kumpul sesudah ibadah ini. Tapi saya rasa sesudah Ibu Mary nanti mungkin. Jadi ada persekutuan wanita kumpul sesudah ibadah ini. Ya kan? Sudah ibadah ini ya, betul. Oke. Ya, saya rasa itu saja pengumuman hari ini dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang ada tertera di layar atau di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Aku serahkan hidupku kepadamu, oh
bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap yang sudah kami dengarkan boleh bukan sekedar pengetahuan dan wawasan buat kami, tapi boleh mengubahkan hidup kami semua dan pola pikir, paradigma kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, terus berkati Pak Sondre yang sudah seri, yang sudah menyampaikan firman isi hati Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan juga berkati dengan berlipat kali ganda dalam segala hal, dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam keluarga mereka. Terima kasih. Kami akan sebentar akan pulang dari tempat ini, tetapi biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan melingkupi, menyertai setiap kami kemanapun kami pergi. Sebelum kami pulang, kami mau buka hati kami, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan senantiasa menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati Engkau, apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan mengalir memenuhi kehidupan secara pribadimu, kehidupan keluargamu. Anak-anakmu akan menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Berkat yang berkelimpahan, yang tidak pernah berkesudahan akan menyertai setiap langkahmu kemanapun Engkau pergi, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.